warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi hidayah, kita masih diberi bimbingan, kita masih diberi umur yang panjang sehingga dapatlah kita bersama-sama untuk hadir sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan itu kepada kita lagi, maka berarti berhentilah aliran pahala kita. Tidak ada lagi pahala yang kita dapatkan kecuali pahala amal jariah, kebaikan yang senantiasa mendatangkan pahala bagi kita. Misalnya sedekah jariah yang mungkin pernah kita lakukan, tapi amal yang lainnya itu sudah berhenti. Oleh karena berhentinya umur kita kecuali yang tiga biasa disebutkan oleh Allah, dan salah satunya itu adalah amalun jariah. Maka patut kita bersyukur dan kita berharap bahwa sholat kita pada kesempatan ini itu menjadi pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bawa ke akhirat sebagai bekal kita. Karena di akhirat nanti kita hanya membawa satu bekal dan satu beban. Titel kita, pangkat kita, harta kita, istri kita, saudara kita, kita tinggalkan. Istri kita, anak kita, itu akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, dan kita juga akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri juga. Karena di dalam Al-Quran secara tegas, di dalam beberapa ayat Allah berfirman bahwa bagi kamu apa yang kamu kerjakan dan bagi kami apa yang kami kerjakan. Lana amaluna walakum amalukum. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Titel dan sebagainya tadi, harta, itu kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah pahala, dan itulah bekal kita. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan itu. Barang siapa yang pahalanya lebih berat, maka buku catatannya akan diterimanya dari sebelah kanan. Dengan tangan kanannya berarti orang itu mendapatkan surga. Tapi kalau menerima catatan amalnya dari sebelah kiri atau dengan tangan kiri, maka orang itu jatuhnya di dalam neraka jahanam. Itulah ganjaran dari dosa-dosa yang terbuat ketika menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Jadi ada dua, ma'asyiral muslimin,
yang kita bawa ke akhirat, satu itu adalah beban karena dia menjadi dosa yang memberatkan kehidupan kita di akhirat kelak, dan satu itu adalah bekal karena itu adalah pahala. Oleh karena itu mari kita melihat apakah perbuatan kebaikan yang kita lakukan barusan ini, sholat kita ini, itu menjadi pahala bagi kita atau tidak. Karena ada di dalam Al-Quran, orang sholat, sholatnya tidak diterima. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Oleh karena itu mari kita melihat, memahami kalau kita sholat bukan sekedar sholat, tapi kita memahami, menghayati di dalam jiwa kita bahwa kita sedang bersujud, kita sedang merendahkan diri, kita sedang menyembah Allah. Dan ketika kita takbir Allahu Akbar, maka yang terbayang itu adalah kekuasaan Allah yang Maha Besar. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Itulah tujuannya Allah menciptakan kita. Ya. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Maka mari kita fokus apapun yang kita lakukan, maka hendaknya itu merupakan ibadah, supaya itu menjadi pahala. Kalau kita lakukan sesuatu dan itu kita tidak pikirkan bahwa agar apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah, maka kita melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan bekalnya untuk akhirat kita. Kita dapatkan dunianya tapi akhiratnya kita tidak dapatkan, maka celakalah kita. Karena kita telah menjalani kehidupan ini dan tidak ada yang kita kumpulkan untuk menjadi pahala kita. Padahal di akhirat nanti tempat kita itu adalah tergantung berapa banyak pahala yang kita kumpulkan ketika kita hidup di muka bumi ini. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita hidup ini dengan tujuan untuk beribadah, maka apapun yang kita lakukan, kalau itu adalah kebaikan, maka hendaknya itu kita dimotivasi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dosen, bukan sekedar kita mengajar untuk mencerdaskan mahasiswa kita, tapi dia bagaimana di dalam pengajaran yang kita berikan itu kita mendapatkan keridhaan Allah, Allah ridho kepada kita dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita lakukan. Mungkin caranya yang bagus, mungkin materi yang kita berikan itu membangkitkan jiwa mahasiswa kita, kekagumannya kepada agama, kepada kebesaran Allah. Tapi kalau kita hanya memindahkan ilmu, sekedar memindahkan, tidak menunjukkan bahwa ilmu itu sebenarnya bahagian daripada sunnatullah dan tidak nyambung kepada Allah, saya khawatirkan kegiatan belajar mengajar kita sebagai dosen hanya berlalu begitu saja dan pahalanya tidak ada. Kalau kita menjadi pegawai pemerintahan kelurahan misalnya, 30 tahun kita jalani di situ hanya untuk mendapatkan uang, tidak ada pikiran kita bahwa itu adalah lahan ibadah kita, bagaimana kita melayani orang supaya keridhaan Allah itu ada kita peroleh.
Maka kalau kita sadar bahwa tugas di pemerintahan itu juga merupakan lahan ibadah untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita perlakukan orang dengan baik, kita layani masyarakat kita dengan baik, kita permudah orang dengan baik karena Allah, maka insya Allah Allah meridhai apa yang kita lakukan dan itu dijadikan sebagai pahala dan bekalnya kita bawa ke akhirat. Kalau kita menduduki jabatan, demikian juga hendaknya jabatan itu dijadikan sebagai lahan pahala kita untuk akhirat kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menduduki jabatan itu kita harapkan ada ridha Allah di situ. Ada ridha Allah. Jadi nawaitunya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ada keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan hanya mendapatkan jabatan dan duitnya, tapi lebih dari itu, bagaimana dengan jabatan itu kita memperoleh keridhaan Allah dengan cara-cara yang kita lakukan. Tapi kalau kita duduk di suatu jabatan kemudian kita bikin kebijakan yang menimbulkan dosa, kita duduk di suatu jabatan kemudian kita membuat aturan di mana hukum Allah tidak berjalan, na'udzubillah, pasti di akhirat nanti akan dapatkan ganjarannya. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, sudah dijanjikan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, itu ada ganjarannya di akhirat, walaupun itu sebesar biji zarah. Ada mengatakan zarah itu ya elemen yang paling kecil. Kalau di dalam ilmu kimia mungkin kita mengatakan itu neutron, proton dan sebagainya. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan di muka bumi ini ganjarannya ada, dan Allah yang akan mengganjarnya. Kalau itu kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi kebaikan pula di akhirat kelak. Tapi kalau kita lakukan itu adalah dosa, maka kita juga akan merasakannya nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu masyarakat muslimin, saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian, mari kita meringankan beban kita. Jadikan bulan puasa ini yang sisa 3 hari. Ya, 3 hari ini kita maksimalkan itu untuk menjadi peluntur dan penghapus dosa kita. Dan sebaliknya kita jadikan yang 3 hari ini dengan puasa yang betul-betul berlipat ganda pahalanya. Sehingga ketika kita keluar, kita menjadi orang yang membawa pahala yang begitu besar dan dosa yang sudah dihapuskan oleh Allah. Bersyukurlah kita kaum muslimin, ada 1 bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Artinya apa? Allah mendatangkan bulan suci Ramadan untuk menghapus dosa kita. Artinya Allah itu berkehendak yang baik supaya kita ini ringan hidup kita, mendapatkan nanti kehidupan di akhirat kelak karena dosa kita telah terhapuskan melalui episode-episode bulan Ramadan dari tahun ke tahun yang dianugerahkan Allah di dalam umur yang diberikan kepada kita. Masyarakat muslimin yang saya muliakan, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Mudah-mudahan Allah menerima setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi pahala bagi kita, karena dari situ kita berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.